Jadi kalau pagi hari makan laksa. Laksa dibuat oleh Mak Zaitun. Kalau Senin sampai Jumat saya kepala desa. Kalau Sabtu Minggu saya tukang pantun. Hari ini bertopi hitam. Malah sebelah kiri memakai jam. Tiada corona, tiada hitam. Tapi tak ada kopi mata nak pejam. Sabut bukan sebarang sabut. Sabut disusun tegak berdiri. Ini janggut bukan sebarang janggut. Janggut bergayut 70 bidadari. Tadi Pak, bunga melati? Bunga melati bunga raya. Bukan sabut bunga teratai. Berhati-hati jalan raya. Semoga tuan selamat sampai. Wah, itu. Ya Pak, pamit Pak. Okay. Selamat. Ini masih ada, coba Pak kasih sekejap. Oh Pak, Pak Ridwan baca doanya ya? Doanya, karena memang selalu kalau di desa di acara apa-apa selalunya dapat bagian-bagian doa. Baca doanya ya, Pak Ridwan. Ini apa ceritanya hari ini Pak Sandra? Kita di mana nih? Ke Pak ya, Pak Uda. Ke Pak Uda. Apa Pak Uda yang mau disampaikan? Apa Banten? Kita lagi ngapain nih? Kita nak jumpa Kepala Desa Sawu Selatan. Oh, Kepala Desa Sawu Selatan. Bagus bagus lah Pak itu. Panas sih. Kita tanda tangan nih Pak. Ini Pak Deddy ya. Pak Deddy ikut ya? Ikut lah. Ikut ke kantor desa Sawu Selatan. Ikut Pak. Jalan-jalan aja kan? Siap. Di sini di mana aja tempat yang bagus untuk kita kunjungi Pak Deddy? Tahu? Pantai aja. Pantai aja. Ada tempat yang sejarah, dongeng-dongeng itu tak ada ya? Jarang ya. Ini gimana hari ini ceritanya? Saya yakin ya. Kita mau berangkat ke mana nih? Sekarang kita berada di kantor desa Sawang Selatan. Jadi, sudah itu? Sudah itu kita akan lanjut ke desa Sawang Laut. Mengapa di situ? Tujuan selanjutnya. Tujuannya cuma ke situ? Iya. Jalan-jalan atau nengok apa? Kita nak nengok Mak Janda yang dicanangkan. Rambutan banyak nak situ rambutan? Rambutan tak ada. Tak ada situ. Kok jauh juga ya dari Sawang Laut, Sawang Selatan ke Sawang Laut? Ya kalau saya sekali jalan memang terasa jauh Pak. Kalau udah selalu kesini dekat. Oh gitu ya. Mana besar, Singapura atau Pulau Tanjung Batu? Singapura lah. Perasaan aku lebih besar Pulau Tanjung Batu lagi. Masuk-masuk. Pak, dia dilihat tuh syuting dalam aja. Ya, sudah lama. Semuanya. Jadi dari Christmas yang bagian ini, bagian bidang tariannya kalian. Soalnya nanti kita bakal minta bantu juga orang tuh untuk gabeng yang semuanya. Iya, bersih gitu. Jadi konsepnya nanti itu sebiji jamban itu buat merah. Kena dengan celana hitam. Saya terakhir kita membawa berkah kalau bekerja usaha hitam. Bapak emang ahli pantun wah. Iya, yeah, jadi saya langsung dapat aja gitu. Saya ni kalau ada majlis nikah kahwin, itulah majlis serah terima orang-orang kalau di budaya Melayu kan. Jadi mau bercakap hari Jumaat nanti ni, petang saya berangkat ke Batam. Saya di Bol. Berarti mesti pagi bang. Pagi makanya. Nanti pas saya berangkat ke Batam, acaranya malam Sabtu itu serah terima barang-barang antara pengantin. Hari Sabtunya ada buka pintu, malam pintu ada bantu. Tapi Sabtu petang ada balik sini. Jadi sering di Bol saya. Jadi kalau pagi hari makan laksa. Laksa dibuat oleh Mak Zaitun. Kalau Senin sampai Jumat saya kepala desa.
kalau Sabtu Minggu saya tukang pantun. Pak, bisa sendiri apa turunan keluarga pantun? Memang waktu tidak mungkin, tidak. Tapi masih sekolah kemarin ke minat pantun kan. Dapat aja langsung. Cepat jadi, ya, spontan ya. Jadi apa yang saya ahli ya? Saya boleh buat jadi kan pantun, jadi sampiran. Hari ini bertopi hitam. Kepala sebelah kiri memakai jam. Saya ada corona, saya ada hitam. Tapi tak ada kopi mata nak pejam. Sawang kan? Emang mantap. Kepala desa Sawang. Boleh di cari cepat ke sini. Ya, kalau lebih sedikit dari sini, kita mantapkan undangan. Dan Senin insya Allah. Dapat bersama sama ya. Sekalian hari ini koordinasi aja gitu. Oh, ini cuma dengan cara kita bawa home dari itu tinggal di sini. Pasitan terus masjid masuk ke dalam Baitul dari Rahim, masjid itu Baitul Rahim. Belok kanan Baitul Rahim. Kan saya Om Edi, saya tahu tuh Om Edi. Edi, terus kan masjid Baitul Rahim kan ada simpang ke kanan. Sana sampai apa? Sampai sekolah. Sekolah tuh mertuas itu. Mertuas itu. Kalau kampung asal? Kami Kampar, kalian Kampar. Dua. Siapa nama mertua? Apa, Saleh? Saleh. Saya itu Zedi sebenarnya, Zedi. Ya. Pak RW kan? Pak RW. Di bawah partai juga kan, Eris Mandi PDIP itu kan. Lo biasa berpacetan tuh? Ya Allah, gak bagus, saya dengan aspal. Lagi mau pengaspal kan, kemarin terakhir itu. Pacitan tuh desa apa namanya? Desa Senyunggar. Desa Senyunggar. Oh, beda. Orang jalan-jalan tuh Parit Pacitan, Parit Seratus, Parit Senang. Itu pas di mana simpang deh? Simpangnya masjid lah. Masjid yang ada jembatan. Kalau kita dari Purwong. Yang kan jembatan dulu habis dari simpang kan dulu dari sini kan? Tikungan yang suka bengkel kapal tuh. Oh iya. Itu kalau desa Desa Senyunggar tuh. Itu aja mengulis. Oh di situ ya? Nah itu Sungai Selangan, ada bengkel SAM, apa itu ada bor-bor kapal-kapal itu kan, tulisannya juga tulis, kuliah desa Senggulah. Itu udah setengah juga jalan ke Urung deh? Setengah lah. Iya, separuh lah. Apa Sungai Unggar ini kan, itu Parit Pacitan, Parit Gantung, Parit Bengko, Parit Mataram, Parit Mangkil, ya, kan kemarin itu kan, satu parit, sekian ratus lepe, koma-koma. Masuk dia orang yang kemarin. Lepas dari sini kemana lagi? Nak ke Gumuru Pak Bro. Pak. Di kota kepala desa deh. Belum Pak. Pak kami izin minta pis. Harus dengan buyangkan. Sejak umur berapa tahun Bapak melatih pantun nih, Pak? Wah, sudah lama. Sudah lama, Pak. Sejak SMA, Masuk sekolah dulu kan. Dari jambul hitam sampailah ke jambul putih kan. Sabut bukan sebarang sabut. Sabut disusun tegak berdiri. Ini janggut bukan sebarang janggut. Janggut bergayut 70 bidadari. Masyaallah. Memang hebat ya. Gitu tuh. Sampaikan itu. Apa ke TV sebenarnya? Ini teknik pantun ini apa yang perlu? Yang perlu apa jelaskan? Pertama, logat Sungai Paning, Sungai Kampah. Air yang tenang, tiada buaya. Kalau tengah hari perut pun lapar, kena cari makan di atas meja. Mantap. Okey. Berhati-hati, jangan kemana-mana selalu sehat dan maju jaya. Apa tadi Pak? Bunga melati? Bunga melati, bunga raya. Bunga raya. Bunga teratai. Berhati-hati jalan raya. Semoga tuan selamat sampai. Wah, itu. Ya Pak, pamit Pak. Okey, selamat.